Kenapa kamu? Pegangin kamera bentar aja. Loh, emang kenapa? Bentar, Kang. Pegangin ya. Aduh, perut neng dangdutan lagi. Aduh. Dangdutan, kelaperan kali kamu, mah. Kamu nggak apa-apa? Laper kali ini, mah. Aduh, dangdutan, Kang. Aduh. Kamu bener sakit perut atau apa nih? Iya. Laper? Laper. Kang, laper. Kenapa? Kenapa? Kamu perih nggak sih mata? Iya. Kenapa? Udah nggak bisa megang? Nih. Aduh, asap pek sini. Bisa pegang nggak? Iya. Buset-busetin. Sini. Mas. Jualan apaan sih? Ayam bakar kali, Bang. Ayam bakar? Iya. Pantesan. Emang sampai perih di mata? Asapnya? Iya, sambelnya soalnya pedes. Ini bukan acting. Kagak acting loh. Bener-beneran pedes banget. Iya, Neng juga, Kang. Lah. Ini emang begini, Mas? Begini. Kok masnya nggak pedes matanya? Udah terbiasa ya? Biasa. Setiap hari. Kok nggak batuk? Neng tahan napas, Kang. Mas, ini yang pedes ini emang rasanya apa? Yang pedes yang apa? Yang dipedes di mata ini? Ini lah, cabai. Jadi ada cabai super pedes cabai. Di sini cabai semua nih. Pantesan dibakar, dikena hidung ini banget, Neng. Ya. Tuh, pokoknya sejati nyampe nggak ke rumah? Kang, jangan, tuh. Kang. Aduh. Tuh, nyampe nggak ke rumah? Aduh. Harus nyobain juga pokoknya sejati di rumah, tuh. Jadi penasaran rasanya kayak apa ya? Mas, bikinin kayak gini satu ya. Satu ekor? Iya. Iya. Ini terong apa dibakar juga? Namanya terong belo. Terong belo? Terong belo, sayur gitu. Terus satu ya? Iya. Neng. Iya, Kang. Sudah jadi. Aduh. Yang tadi sangat mengganggu indera penciuman kita sampai penglihatan. Betul, Kang. Sampai batuk-batuk, sampai mata pedih, ternyata ini hasilnya. Ini cantik banget warnanya. Batuk tuh. Warnanya, Kang. Karena emang dari pedas itu dari ini, dari cabai yang kebakar, Neng. Iya. Jadi kehirup juga, jadi agak pedas gitu ya. Aduh, perut, Neng. Aduh, perut, Neng. Ya udah, enggak usah banyak ngomong, sikat. Kita coba ya. Dan ini ada pelecing kangkung juga tuh. Ini ada terong tadi yang dibakar, Neng. Menjadi begini. Oh, itu yang dibakar? Dikupas. Dikupas kulitnya, terus jadi begini. Tunggu deh, ada yang bingung. Apa? Kenapa kok ada kacang tanahnya gini sih, Kang? Apa hubungannya, coba? Iya, ya. Iya, kan? Kenapa ya? Apa hubungannya, ya? Kita tanya aja sama si. Tapi kita coba dulu aja. Coba dulu ya. Kita baru nanya. Pokoknya mau nyoba ini terong, penasaran, Kang. Aduh, Neng. Sini. Tas, Neng. Maaf. Waduh. Ini terongnya, nih. Coba terong, aku coba anduk. Yang pasti ya, pedes. Ini bumbunya ciri khas ya? Jadi bingung apa nih? Kita tanya aja, Neng, sama si Masnya. Masih pakai kemiri. Kita coba ya. Mas, ya. Boleh ngobrol sebentar, Mas? Boleh. Kang, Neng. Kang, jangan, Kang. Kang, Bepi. Apa-apa, gue mah tahu perasaan lu gimana. Tuh, Mas. Aduh, Neng, seret nih jadinya. Kenapa? Ada, di sini ada kacang juga. Apakah ciri khas atau emang? Ciri khas sih sebenarnya. Oh, khasnya. Biasanya sayurnya ada kacang sama togenya. Biar mungkin nggak terlalu pedes, biasanya ada kacang. Masih kacang bikin nggak terasa biar. Oh, ada kayak pembalansnya ya? Pembalansnya, bener. Ini maaf kalau salah ya? Iya. Pakai kemiri nggak? Pakai. Tuh. Oh. Apa sih, Kang? Ganggu banget. Sini, bagi dua gambarnya. Nggak cukup, Kang. Beli kamera yang lain, yang lebih gede. Ya. Ini emang pakai kemiri ya sambalnya ya? Iya, bener. Ini dari ayamnya pun kayaknya bukan ayam biasa ya? Ini ayam apa, Mas? Ayam yang tidak biasa atau tidak lazim, Mas? Ayamnya pejantan sebenarnya. Kan? Karena dari tekstur dagingnya udah beda ya? Iya, benar. Pada saat dikunyah sedikit ngelawan, Neng.
yang bikin beda kan ini kalau dari segi ayam semua sama ya. Iya. Yang bikin beda ini ayam Taliwang tuh apa? Identiknya. Bumbunya sih sama bumbunya tuh pedes biasa ayam Taliwang sama. Mungkin ayamnya kalau dibanding ayam-ayam lainnya misalnya ayam Taliwang lainnya ya mungkin biasanya ayamnya hampir sama gitu. Ini biasanya bumbunya terkenal. Bumbunya. Boleh minta foto enggak? Boleh. Hitungan ketiga Mas lihat kamera yang warna merah. Kita bilang Taliwang. Oke? Ya, benar. 1, 2, 3. Taliwang. Oke, Put. Ting 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 ting. Hidup punya. Hidup punya. Onyak 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 onyak. Hidup banget, Kang. Unyu banget ya. Aja 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 aja. Kang, diam aja dong. Apa-apa. Kang, closing ya. Closing. Yaudah, sampai di sini cukup hari ini. Cukup buat keganjenan si Neng. Maafkan ya. Saya ya. Setiap lihat cowok ganteng begitu deh. Oh ya, jangan lupa juga download NetConnect ya. Iya Kak. Ikutin semua aktivitas yang ada di NetConnect. Terus follow Instagram, Instagram kita sama Twitter kita di mana Neng? Di @okfood_neng. Mas ada Instagramnya nggak? Ada. Ada. Apa Instagramnya? @ayambakartaliwang. @ayambakartaliwang. Kamu bisa follow Instagram ayam bakar ayam Taliwang Irama. Kok ganti jauh. Salah. Nah, kan aduh. Ayam bakar Ina Lembain. Loh, kok beda banget ya? Itu benar. Ayam bakar Ina Lembain. Ayam bakar Taliwang Ina Lembain. Ayam bakar Taliwang Ina Lembain itu Instagram si Mas Akbar ya. Mas ya. Udah enggak usah. Oh, enggak usah. Neng butuh. Enggak usah. Enggak usah. Pokoknya cukup hari ini Pengunjung Sejati seputar Cikini Gudang dia. Banyak banget kuliner-kuliner yang oke banget. Yang rekomen banget diantaranya ayam Taliwangnya Mas Akbar. Satronin beneran tidak main-main. Rasa pedesnya sampai rasanya. Semuanya. Terus ya udah tetap hidup ngunyah, tetap sehat ya. Kalau nggak sehat nggak bisa ngunyah. Kagak enak. Hidup ngunyah. Lanjut lagi ayamnya. Ayo Mas. Iya silakan. Terima kasih. Udah tutup acaranya. Udah.